Sensihab pada halaman 4 bagian pendahuluan, pada paragraf 1 menyampaikan keprihatinan dan menganggap dakwaan jaksa penuntut umum penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap terdakwa dan sahabat-sahabat terdakwa yang ditahan bersama terdakwa di rutan Mabes Polri, yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Habib Idrus Al-Habsi, Habib Ali Alatas, Ustadz Haris Ubaidillah, dan Ustadz Maman Suryadi, dengan membanding-bandingkan kerumunan ribuan orang yang melanggar protokol kesehatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional, artis, pejabat negara, termasuk presiden. Akan tetapi terdakwa menganggap kepolisian dan kejaksaan begitu sigap, penuh semangat melakukan kriminalisasi pada kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW. Pernyataan terdakwa tersebut tidaklah tepat dan hanya menonjolkan atau menampilkan kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW. Padahal selain kegiatan maulid Nabi